My Today Story. OTW Sholat Id cek. Assalamualaikum teman-teman online, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan awali hari dengan bismillah. Oke, next, seperti yang teman-teman lihat, sekarang saya dalam perjalanan menuju ke Masjid Agung Al-Faruq, masjid terbesar yang ada di kota tempat saya tinggal. Siapa nih teman-teman yang satu kota dengan saya? Kalian sholatnya di mana? Masya Allah, pagi ini berkabut. Perjalanan dari rumah ke masjid lumayan jauh. Perjalanannya saya percepat aja ya, so stay tune. Sebentar lagi sampai di masjid ya, Masya Allah. Macet guys. Akhirnya setelah bermacet-macet ria sampai juga, meskipun parkir di seberang masjid. Oke, sekarang saya mau jalan menyeberang. Asal jangan hati kamu ya yang menyeberang, canda. Alhamdulillah sudah sampai di masjid. Masya Allah, pemandangan pagi ini sangat cantik. Sampai di masjid, saya langsung menuju ke lantai 2 di bagian perempuan. Beberapa menit lagi sholat Id akan dimulai dan sab hampir penuh. Setelah sholat selesai, mari kita pulang. Sampai di rumah, saya dan suami langsung beberes di rumah. Suami bagian ruang tamu dan saya ngurus perintilan di dapur. Dan inilah persiapan sederhana di rumah saya untuk menyambut tamu. Yang penting tetaplah bersyukur ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya. See you next video. Tetap semangat dan jangan lupa bersyukur. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum. Bye.